الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خلف ذله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دمت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وغاضي الحاجات. Hari ini kita memulai kitab yang bernama Jauharul Mauhub Pemunabbihatul Qulub, yang menyusunnya yaitu Al-Alimul Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, orang daerah Kelantan, Malaysia. Waktu zaman Sidin hidup, itu belum benaran Malaysia lagi. Indonesia pun belum benaran Indonesia. Masih sekampung kita lawan Indonesia nih, sekampung Melayu. Masih sewilayah satu kawasan yang dahulu disebut Nusantara namanya, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dahulu, waktu masa rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Nah, itu asal-muasalnya dahulu itu. Jadi wilayah itu satu wilayah aja di bawah kekuasaan si patih Gajah Mada tadi. Nah, itu. Sidin ini di bawah Datuk Kalampayan masa hidupnya. Tetapi di atas Imam Nawawi Bantin. Kawapin membayangkan Imam Nawawi Bantin paguruan oleh Guru Kasful Anwar yang mendirikan Darussalam. Paguruan juga oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Paguruan juga oleh Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Guru yang bertiga ini adalah yang benaran Syekh Nawawi Bantin. Nah, di atas Syekh Nawawi inilah hidup Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani ini. Cuma di bawah itu Kalampayan, di atas Imam Nawawi masa-masanya tuh. Yang kitabnya itu yang di pinggir. Kitab yang Jauharul Mauhubnya di pinggir bahasa Melayu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi sidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah atas segala hamba-hambanya, dengan memberi sebesar-besar nikmat lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Jadi nikmat yang dari paling terkecil sampai yang besar itu pemberian Allah. Kita berkedip mata, nah itu pun sesuatu yang kada karasaan, sebenarnya pemberian Allah. Mun kita kada kawa berkedip, berlewasan bisa masuk rumah sakit juga. Nah, lalu kawa berkedip mata itu bagian dari nikmat Allah yang halus-halus. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu biddawami. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sudah menentukan ia Allah akan zatnya dengan bersifat kekal, berkekalan. Wa mannana 'alaina bi ni'matil imani wal islam, dan Allah yang sudah mengaruniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Wa khalaqa min nurihi nura habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama bi alfai amin. Dan juga Allah yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada bahwa Allah menjadikan Nabi Adam, yaitu lamanya 2000 tahun. Jadi baru 2000 tahun sebelum Nabi Adam becungol, nur Nabi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa khalaqa minhu al-asya'a, dan dari nur tersebut Allah menciptakan segala sesuatu. Tabat arti ya kan. Wa khalaqa minhu al-asya'a minal arsy ilal farasy wa hakama 'alaiha bil insirami. Dan juga yang Allah, dan juga Allah yang menjadikan daripada nur kekasihnya tersebut akan segala perkara
segala apapun daripada arti daripada itu dari aras yang paling tinggi hingga ke bawah petala bumi, dan dihukumkan atas semua itu dengan binasa. Artinya kada berkekalan nih kita. Jadi bilangnya kiamat seluruhnya itu dari aras sampai ke bawah bumi itu hancur. Nah, kecuali yang dikehendaki Allah kada hancur seperti surga, neraka, nah itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil anam. Dan salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dia, yang diutus dia untuk memberi rahmat bagi sekalian makhluk. Wa ala alihi wa sahbihi nujumil ihtidai fidh dhulami. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang menjadi bintang petunjuk, yakni mereka itu menjadi seperti bintang yang mendapat petunjuk dengan sebab dia di dalam kelam. Nah, dengan sebab sahabat inilah maka ilmu Rasulullah itu sampai ke kita berakar sahabat. Jadi sahabat Nabi ini jadi petunjuk bagi orang-orang yang sesudahnya, yang asalnya kadab lalu jadi tarang benderang. Maka ciri khas kita ahlu sunnah wal jamaah yaitu mengikut para sahabat Rasulullah. Nah, kada boleh kita menyimpang dari fatwa-fatwa para sahabat Rasulullah. Wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil izdihami. Dan atas segala yang mengikuti dan yang mengikuti akan mereka itu, yang mengikuti sahabat dan yang mengikuti sahabat. Nah, dengan kebajikan hingga sampai kepada hari yang bersesak-sesak nanti manusia, yaitu hari kiamat. Nah, jadi sidin mendoakan supaya orang-orang yang maumpati akan para sahabat sampai hari kiamat dapat rahmat. Nah, ini doa sidin tertulis nang kayak ini. Nah, kita membacain tuh, taumpatlah kita dapat doa yang khusus bagi sidin. Amma ba'du, fayaqulu al-abdu al-fakhiru al-jani. Nah, siapa naran jani? Ali bin Abdurrahman al-Kalantani. Naran sidin Ali bin Abdurrahman al-Kalantani. Al-fakir itu tawadunya sidin, al-jani itu pun tawadunya sidin. Naran sidin Ali bin Abdurrahman al-Kalantani. Nah, adapun kemudian daripada itu maka berkata hamba yang fakir kepada Allah lagi mempunyai kesalahan, yaitu Ali bin Abdurrahman al-Kalantani. Hadihi ujar sidin kalimatun mustahsanatun wa alfadun muhimmatun fi tarjamati lubabil hadis an-nabawi. Al-Syekh Al-Alimul Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ini beberapa kalimat yang elok, yang cantik, yang menarik, dan beberapa lapas yang dicita, atau dicita tuh yang disukai. Jadi kaina dalam kandungan kitab ini jasidin kata-katanya yaitu sangat elok didengar dan disukai oleh yang mendengar itu, yaitu pada menterjemahkan kitab Lubabul Hadis An-Nabawi karangan bagi Syekh Al-Alimul Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang kesudahan ulama yang mujtahidin. Jadi Imam Suyuti itu termasuk ulama yang mujtahid. Tagammadallahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Mudah-mudahan atau telah meliputi akan dia oleh Allah Ta'ala dengan segala rahmatnya, dan didiamkan oleh Allah Ta'ala akan dia di dalam keluasan segala surganya, dan memberi oleh Allah akan manfaat akan kita, akan kami dengan segala ilmunya dan segala berkatnya. Amin ya sidin. Wa fihi arba'una baban fi kulli babin asharatu ahaditsa wa tarahatul asanida taba'an li aslih. Dan pada kitab ini, padanya kitab ini ada 40 bab. Pada tiap-tiap satu bab 10 hadis. Dan aku
tinggalkan segala sanadnya. Sanadnya kada sidin tulis karena mengikuti bagi asalnya. Memang asalnya karangan Imam Suyuti sidin kada sidin buat jua sanadnya. Wa dhamamtu ilaiha minal mawa'idhi al-badi'ati wal fawa'idi al-ajibati ma iltaqattuhu minal azari al-marwiyati wa akhwalil ulama'il marudhiyati. Dan aku himpunkan kepadanya dalam kitab ini, maksudnya kepada itu dalam kitab ini, yaitu dari beberapa, jadi selain hadis yang 40 nintu pulang, aku himpunkan dalam kitab ini, yaitu dari beberapa pengajaran-pengajaran yang indah-indah. Artinya ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang indah-indah. Dan juga beberapa faidah-faidah yang ajib-ajib, yang mengagumkan. Yaitu akan barang yang aku pungut. Nah, jadi sidin barang, artinya perkara-perkara yang ku tambah di situ, aku ambil, pungut tuh ku ambil akan dia daripada asar perkataan sahabat. Asar itu perkataan sahabat yang marwiyah, yang ada riwayatnya, yang diriwayatkan. Dan beberapa perkataan ulama yang mardiyah, nah ulama yang wali-wali Allah Ta'ala. Bila mardiyah itu di kitab ulama-ulama yang titelnya itu wali pada tiap masa zamannya masing-masing, mardiyah aja. Nah, jadi bila dinaran mardiyah itu bagus tuh. Nah, bisa ada ibu mardiyah ya kalau. Wa sammaytuha. Nah, jadi di dalam kitab ini yang pertama kita baca ini, pertama ada hadis 40 bab. Setiap bab ada 10 hadis, dan ditambahi pulang oleh sidin perkataan-perkataan para sahabat imbah nintu pulang, perkataan para ulama yang wali-wali yang diriwayatkan ya sidin. Nah, nintu. Imbah nintu sifatnya yang ajib-ajib, yang ilok-ilok, yang nyaman, yang disukai. Wasammaituha bil jauharil mauhub wa munabbihatul qulub. Dan aku namakan akan dia dengan nama al-jauharul mauhub, yakni mata pemberian yang indah. Permata pemberian Allah yang indah. Dan menjagakan bagi segala hati yang lalai. Nah, artinya, jadi bila membacaan ini, lalu jadi kita sadar, teringat pulang yang asalnya lalai hati. Dan gemar, ujung-ujungnya gemar dalam beribadah. Wada'tuha, nah, wada'tuha rajian minallah antakuna tadhkiratan linapsi wa nafi'atan lil khasirina min amsali. Aku hantarkan akan dia, maksud aku hantarkan itu aku buat kitab ini hal keadaan mengharap aku bahwa ada ia kitab ini menjadi pengajaran bagi diriku sendiri dan menjadi memberi manfaat bagi orang yang menelaahnya, yang orang tersebut singkat pikirannya, pendapatnya, yaitu daripada orang yang seumpama aku juga jasidin. Nah, ini tawadhu sidin ya kalau. Jadi mudah-mudahan jasidin kitab ini menjadi peringatan bagi diriku sendiri dan bermanfaat bagi orang-orang yang model kayak aku juga toh, yang istilahnya singkat pikiran kita, pembabal maksudnya. Karena firman Allah Ta'ala. Jadi alasan sidin membuat kitab ini, mensyarahkan ini, alasannya kuat berdalil. Alasannya apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Dan mengingatkan olehmu, maksudnya ingat-ingatlah olehmu, ulang-ulang kembali, maka bahwasanya pengajaran itu atau peringatan itu memberi manfaat ia akan orang mukmin. Nah, jadi peringatan-peringatan itu memberi manfaat bagi orang mukmin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih. Nah, dalil yang kedua kenapa sidin mengarang kitab, pertama tadi sebagai peringatan. Yang kedua dalilnya hadis sahih, liyuballigha syahidu minkum al-ghaiba.
liyuballigha asyhadu minkum al-ghaiba. Hendaklah menyampaikan oleh orang yang hadir akan orang yang gaib yang tidak hadir. Nah, maksudnya orang yang paham untuk menyampaikan, orang yang ada paham. Orang yang tahu menyampaikan dengan yang orang yang ada tahu. Nah, orang yang hadir dalam majelis ilmu menyampaikan kepada orang yang ada hadir. Itu maksudnya. Jadi sidin, karena sidin tahu, sidin tulis supaya sampai kepada orang yang belum tahu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah bi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Nah, ketemu ya tulisannya lah. Kecepatan enggak ada, ya. Barang siapa, jar Nabi, mengamalkan. Jadi sidin ini mengamalkan 3 hadis sudah nah, dalilnya mengamalkan 3 hadis. Yang ketiga ini ya sidin, barang siapa, ini Nabi yang berucap, barang siapa memelihara. Memelihara itu bisa bentuknya menghafal, bisa bentuknya ditulis. Terpelihara juga dalam bentuk tulisan. Bahkan lebih kuat daripada menghafal. Hilang tulisannya, hilang hafalan itu. Tapi kalau ditulis orang yang mati tulisan masih ada. Nah, barang siapa memeliharakan atas umatku akan 40 hadis. Nah, artinya ditulis, dipelihara, dijaga sampai hadis itu ke umat Nabi, umat Madi berikutnya. Nah, yaitu 40 hadis daripada pekerjaan agamanya yang urusan berhubungan dengan agama. Maka dibangkit akan dia nanti oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di dalam perhimpunan fuqaha dan ulama. Nah, fuqaha itu semisal Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu fuqaha namanya. Dan pada satu riwayat yang lain, wa kuntu, ujar Nabi ini wa kuntu, bersabda Nabi, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Artinya, dan adalah aku ya Nabi bagi orang yang menjaga akan hadis hingga sampai ke generasi berikutnya sampai 40 hadis, maka jar Nabi aku baginya pada hari kiamat yang mensyafaatkan orang tersebut dan juga yang mensaksikan, arti mensaksikan itu yang menolongi. Nah, dan pada satu riwayat dikatakan baginya, termasuk jualah walaupun kita kada menulis 40 hadis dalam satu kitab, tapi kita membacakan termasuk jua, pian mendengar termasuk jua, karena pian bacakan pulang lawan bini, lawan anak. Nah, anak sabres ikung atau manfaatnya banyak anak tuh, jadi bersusun anak sabres pian baca kitab ini. Nah, termasuk bagian termasuk jua dapat anunya nintoh. Artinya menjaga keberlangsungan hadis tersebut sampai dari generasi ke generasi. Sampai 40 hadis yang dari kita tuh. Kita membacakan, ada yang mendengar sampai 40 hadis. Dari kitab ini lebih 40 hadis. Nah, maka orang tadi, ujar Nabi, aku kena yang beri syafaat lawaninya. Nah, dan aku yang menjadi penolongnya. Dan juga pada satu riwayat yang lain dikatakan, baginya, ujar Nabi, masuk olehmu daripada barang mana pintu surga yang kau kehendaki. Nah, ujar Nabi, tasarah nyawa kena masuk. Itu surga mana aja? Ya, tuh kunyok-kunyok tuh akhirnya tuh melihat jingok, cilok, mbak, ya kada jadi. Malaikat makam hadang-hadang apa? Bidadari hadang-hadangan sudah. Sakalnya kada jadi, ya bah, payah bidadari ini. Sehingga ke surga sebulannya pulangnya, kunyok-kunyok berjalan. Nah, tasarah ini aja kita nak surga mana? Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha daripada Nabi saw bersabda. Nabi bersabda, hai Tuhanku, beri rahmat olehmu akan segala khalifahku. Nah, Nabi berucap, berdoa Nabi lawan Allah Ta'ala, ya Allah, ujar-ujar Nabi, beri rahmat kepada segala khalifahku. Para sahabat ini mendengar waktu itu, maka sembah mereka itu para sahabat, atau sembah itu bertanya, bubuhan para sahabat ini, siapa khalifah engkau wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, mereka itulah yang datang kemudian daripada aku. Yang mereka datang atau datang itu hidup sesudahku, kemudian daripada aku, sesudahku. Dan mereka itu meriwayatkan. Meriwayatkan mereka itu akan beberapa hadisku. Mengajar mereka itu akan hadis tersebut.
kepada manusia. Nah, membaca akan hadis itu nah kepada manusia. Ya ada kitab-kitab tuh. Jadi barang siapa membacakan kitab, nah, itu masuk doa di sini, doa di sini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca mun kami yang mendengar ni pang termasuklah termasuk juga. Karena kada terjadi guru atau bocap pun kada dia mendengari, pikirkan benar halus dulu. Jadi bersyarikat di situ. Misalnya ulun ni seorangan panjat gegilaan ya kalau kadadean orang ulun timbul bermikrofon seorangan gegilaan narannya. Nah, karena kenapa terjadi dapat doa Nabi ini? Ah karena ada yang mendengari. Jadi bersyarikat di situ, atau bersyarikat tuh kerjasama aja kita. Maka dapat berataan sampai seberataan dapat doa Nabi itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa masuk atau masuk tuh memulai menceritakan hadis pada hari Jumat, nah membaca hadis termasuk di sini urusan membaca kitab-kitab fikih masuk, membaca kitab-kitab tafsir masuk, atau hadis masuk, punya ilmu-ilmu agama tapi dilajarkannya di hari Jumat pagi Jumat, nah masuk ada kita ya kalau hari Jumat, pada hari Jumat, maka ujar Nabi seolah-olah seperti ia memerdekakan 70 hamba sahaya. Nah, padahal satu aja, ibarat satu itu satu kisah. Satu kisah. Kita kini melajari orang, ya kita Nabi itu baudu, nangka ini caranya basuh baniyat, masuk rukun. Hamba itu muha pulang. Paham orang? Nah, nangka ia memerdekakan 70 hamba sahaya. Dan seperti orang yang bersedekah dengan 1000 dinar. Nah, 1000 dinar. Dinar itu 4 gram kurang lebih. 4 gram emas 1 dinar itu nah. Berapa? 4 gram emas wah ini. 2 juta lebih kah? Nah, anggaplah 2 juta. Kali 1000, 2 juta kali 1000 berapa? Ini 1000 dinar, berarti 2 juta kali 1000. Tolong dipian seorangan. Nah, sama bersedekah nang kayak itu kita siapa? Ada bersedekah pernah? Pernah lah kayak itu duit, banyak duitnya itu nah. Bisa ada pernah? Nah, ternyata kita pagi ini tuh menuntut ilmu itu maksudnya dibacakan di situ ada hadis Rasulullah. Ya kalau setiap kitab tuh biasanya ada hadis Rasulullahnya. Sebagaimana Nabi bersabda aja ya kalau. Nah. Dan juga dapat pahala haji 40 kali. Nah. Haji yang tapi ini di hari Jumat lah, khusus hari Jumat, karena memang hari Jumat itu lebih abdol daripada hari-hari yang lain. Haji 40 kali. Siapa sini 40 kali haji? Angkat batisnya. Nah ini 40 kali haji. Hah? Dan adalah ia orang ini nah yang menuntut ilmu di pagi hari Jumat toh yang di situ dibaca hadis Rasulullah tentang agama Allah. Nah, ia di dalam keridhaan Allah dan dalam ampunannya. Maksudnya diridhai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya itu maksudnya. Hah? Padahalnya kada minta ampun lawan Tuhan dan kada jua tapaluh-paluh naik haji. Kada jua bersedekah banyak ya kalau. Tapi nang kaya itu pahalanya. Wallaha dan kepada Allah. Itu kalau dibaca wallaha berarti jadi kepada Allah, artinya kalau dibaca wallahi demi Allah, kalau wallahu bermula Allah. Nah, beda baris beda arti. Wallaha as'alu ayyaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa sababan lil fawzi bin na'imil muqim. Dan akan Allah, maksud akan ini kepada Allah juga, aku memohon pinta dijadikannya kitab ini, karanganku ini jasidin semata-mata lillahi ta'ala, bagi jatnya yang mulia, maksudnya lillahi ta'ala, dan menjadi sebab bagi kemenangan di akhirat dengan mendapat nikmat yang berkekalan yaitu surga. Nah, jadi nikmat yang berkekalan itu tulisnya di bawah surga masuknya maksudnya. Wa ay yuwaffiqana lis-shawabi wa yukhtima lana bi khairil marji'i yaumal ma'abi. Yaumal ma'abi. Dan bahwa diberi taufik akan kami bagi benar. Nah, bagi kebenaran. Artinya mudah-mudahan Allah jazidin memberi kepada kami taufik supaya tetap dalam sifat yang benar.
dan disudahi bagi kami dengan sebaik-baik kembali, yaitu pada hari kembali, maksudnya surga. Annahu ta'ala ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Karena bahwasanya atas barang yang menghendaki ia, ya Allah, itu amat kuasa. Artinya apapun yang Allah kehendaki, Allah kuasa mengerjakan. Dan dengan memperkenankan, Allah itu mengabulkan, itu sebentar. Arti sebentar ini cepat. Nah, jadir itu cepat. Jadi Allah itu bila bakal hendak, jadi bila mengabulkan cepat. Nah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Amin. Muqaddimatun fi fadilatil fikri. Nah, mulai sudah masuk ke bab pertama lah. Muqaddimah. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan tafakur, pikir. Yaitu menjalankan oleh hati. Nah, jadi gawian hati maksudnya. Tulisi di bawah menjalankan pekerjaan hati. Dengan menilik, arti menilik itu mengamati. Pada sesuatu pekerjaan, arti pekerjaan itu kejadian. Karena menuntut akan yang baik. Karena mengharap satu kebaikan. Nah, itu tafakur narannya. Artinya pekerjaan hati, yang hati itu mengamati sesuatu kejadian untuk mendapatkan paham atau hasil. Yang hasil itu jadi kebaikan bagi dirinya, disebut tafakur. Atau yang terlebih baik, bukan hanya yang dapat yang baik, tapi terlebih baik. Nah, disebut tafakur. Misal kita melihat, nah kan pekerjaan hati ini tafakur, berarti orangnya mau ngut ya, mau ngut. Hati yang beramal. Apa yang jadi amal hati? Bahannya apa? Sesuatu kejadian yang dilihat. Melihat langit, melihat gunung. Nah, gunung satu kejadian darinya. Lalu imbah diamatinya, dilihatinya, sampai kepada menghasilkan, ujarnya, maha besar Allah, maha agung Allah, maha suci Allah dengan seluruh ciptaannya yang luar biasa. Nah, lalu orang tadi sampai kepada memuji lawan Allah, gara-gara inya menganalisa, memikirakan, mengamati sesuatu kejadian yang ada, dilihatnya oleh matanya, lalu dipikirakannya, ujung-ujungnya memuji lawan Tuhan. Nah, memuji lawan Tuhan itu kebaikan, kada? Kebaikan. Hasil dari mana inya memuji? Gara-gara berpikir. Nah, apa yang dipikirakan? Sesuatu yang dilihatnya. Nah, itu tafakur. Firman Allah Ta'ala, ini dalil orang yang disuruh Allah bertafakur. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa in asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Nah, dan tiadakah menilik. Menilik itu artinya melihat, memikirkan. Mereka itu yakni bubuhan kafir Makkah, kufar Makkah. Kufar itu jamak taksir, kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah. Adakah melihat orang-orang kafir Makkah itu dengan mengambil pikir pada mamlakah kerajaan Allah? Maksud mamlakah ini kekuasaan kerajaan Allah yang ada jelas nyata nampak di 7 patala langit dan 7 patala bumi, yaitu daripada segala yang ajib-ajib, yang mengagumkan dan yang indah-indah. Nah, barang yang di dalam keduanya dan juga apapun yang ada di dalam antara keduanya. Nah, ada berpikirkah jika Allah Ta'ala membuhan orang-orang kafir Makkah itu nak yang tetap bertahan dengan agamanya, agama nenek moyangnya. Nah, dan pada barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada sesuatu, ada mau berpikirkah padahal yang nampak benar kekuasaan Allah Ta'ala, dan pada keadaan hampir ajal mereka itu, yakni sampai ke mati, yakni jika mereka mau memikirkan, yakni jika memikirkan mereka itu pada keadaan yang indah-indah. Nah, pada indahnya kejadian. Nah, indah tuh elok, kejadian tuh penciptaan. Nah, tulis di bawah kejadian tuh penciptaan, eloknya penciptaan Allah. Yaitu barang yang di dalam keduanya, artinya di langit, di bumi. Niscaya. Nah, seandainya bubun orang kafir Makkah tuh mau melihat, imbah melihat, mau berpikir keindahan alam, keindahan bumi, keindahan langit, niscaya dapat petunjuk mereka itu padanya.
Nah, artinya pada melihat yang inya pikirakan tadi atas hikmah Allah Ta'ala. Nah, artinya lalunya melihat paham, lalunya mau masuk Islam. Jadi orang yang kada Islam pun bila asal mau tapakur bisa masuk Islam. Hah. Jadi orang yang gagal hidayah itu memang kada betapakur. Jika memikirkan mereka itu tak ke bawahkah dan akmal kudratnya. Nah, asal mau berpikir lalu sampai kepada menyimpulkan akmal kudratnya, sangat sempurna kekuasaan Allah. Maksud akmal kudratnya nintoh. Dan jika memikirkan mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu. Nah, seandainya mau mereka berpikir, artinya kan melihat kawan ada yang mati sudah. Nah, apa kesudahannya? Nah, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka itu. Niscaya bersegera mereka itu kepada beriman dan beramal yang saleh. Nah, ini orang yang bubuhan kafir Makkah, cakap mau berpikir ya Tuhan melihat keadaan yang sebujurannya bisa masuk Islam atau pemahamannya. Dan juga riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tafkiru fil akhirati yurisu al-hikmata wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun 'alal akhirah. Nah, ingat situlah. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Ini kita hari ini mukaddimah aja, tapi sudah masuk ke bab, walaupun mukaddimah masuk ke bab, wallahu a'lam. Di batasnya dibatasi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa bil nikma qasidan waghfir lana ma madhaya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.